2. Hai, waktunya berubah. Nah, teman-teman, Anda sudah pakai helm dan pakai sepatu. Kira-kira Anda mau kegiatan apa ya? Ikuti terus video ini. Teman-teman, kita mau sepedaan. Ikuti terus ya. Karena ini hari Sabtu, Narendra bersepeda sama Bapak Ibu. Sejuk sekali ya teman-teman. Kalau di hari libur begini, banyak sekali yang berolahraga. Ada yang bersepeda seperti Narendra, ada yang jalan kaki, dan juga jogging. Teman-teman sering nggak berolahraga? Teman-teman, kalau bersepeda hati-hati ya, tetap berada di jalur yang ditentukan. Dan jangan ngebut ya. Tahukah teman-teman, sepeda dulunya dibuat dari kayu dengan setir, tapi tanpa pedal loh. Jadi, untuk membuat sepeda melaju, yang menggunakan kaki yang diayun mendorong ke tanah. Lambat laun, si sepeda tak berpedal ini berinovasi teman-teman. Beberapa penemu menambahkan pedal ke rodanya. Dari situ, lahirlah nama bicycle, artinya dua roda. Bersepeda. Ada beberapa tantangan yang harus Narendra hadapi teman-teman. Yuk ikuti terus video ini. Ini dia tantangannya. Bapak bisa nggak ya kayak Narendra? Aduh, Bapak kaya banget sih. Di tantangan bersepeda lambat ini, yang menang adalah yang paling lambat dan tidak jatuh, teman-teman. Jadi, melatih keseimbangan kita.
Aduh, susahnya. Kali ini bapak yang menang. Narendra mengalah dulu deh. Sekarang kita mengenal bagian sepeda dulu yuk. Teman-teman, sekarang Narendra mau menjelaskan bagian-bagian sepeda. Sini ada stang, ada gear, ada rantai, ada sadel, ada ban, ada pedal, ada jagang. Stang atau handlebar fungsinya untuk mengendalikan arah laju sepeda. Sedangkan sadel adalah nama tempat duduknya. Kalau kita mau berhenti ketika bersepeda, maka itu tugas rem tangan, teman-teman. Sedangkan pedal digunakan untuk mengayuh sepeda agar bergerak. Umumnya di setiap sepeda ada yang memiliki shifter. Kalian tahu nggak fungsinya untuk apa? Kalau shifter, fungsinya untuk jalan menanjak. Kita pakai gear yang rendah. Gear yang paling rendah adalah gear 1. Fungsinya untuk biar kita ngayuhnya di jalan tanjakan ringan. Kalau di jalan datar ya normal. Ya. Setelah asik bermain dan berolahraga, sekarang waktunya gue pulang. Yuk semangat berolahraga biar tubuh sehat.